Welcome back sahabat Kenachi. Halo, gimana kabarnya di rumah hari ini? Semoga sehat selalu ya sahabat Kenachi. Seperti biasa, Kak Nidom akan menemani di video kali ini. Di video kali ini, Kak Nidom mau membahas pembagian 6-7-8 hanya menggunakan dengan jari tangan. Hanya menggunakan jari tangan saja. Gitu. Gimana caranya? Jangan lupa subscribe dulu. Contoh yang pertama, pembagian 6. 24 dibagi 6. Oke, siap berhitung. Hap, 24 dibagi 6. Maka kita kurangi 6 sampai habis. Dan juga kita hitung berapa kali kita mengurangi 6. Jadi, itu nanti hasilnya ya. Contohnya seperti ini. 24 dibagi 6, dikurangi 6. Kita pakai jurus 6. 1, 2, 3, kita lekatkan, 4. Ya, tadi Kak Nido mengurangi 6 terus. Sampai 4 kali. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Lebih banyak menggunakan jurus 6-nya ya tadi. Kita coba yang ada jurus 4-nya juga. Oke? 36 dibagi 6. Nah, di sini sudah ada 6. Berarti kita kurangi 6 ya. 1. Nah, karena sudah dikurangi 6, kita hitung 1. 1. Kurangi 6 lagi. 2, menggunakan jurus 4 ya, saudara besar. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6. Gampang ya? Kita masuk ke pembagian 7. Kita masuk ke pembagian 7 sekarang sahabat Kenachi. Jangan lupa diikuti ya jarinya Kak Nidom ya. Pembagian 7. Pembagian 7 hampir sama sahabat Kenachi. Kita menggunakan jurus 4 dan jurus 6. Langsung masuk ke contoh saja. Pembagian 7. Soal yang pertama. 21 dibagi 7. Berarti kita buka 21. Kemudian kita bagi 7. Kita menggunakan saudara besar dulu untuk yang ini. Saudara besarnya 7, 3. Buka 3, tutup 1. Karena sudah dikurangi 7, 1 kali ya. 2, 3. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi setelah selesai menggunakan saudara besar, kita menggunakan lekatkan tadi. Kita menggunakan jurus pengurangan campuran. Masuk ke soal yang kedua. Oke, 56 dibagi 7. 56 dibagi 7. Wah, cukup banyak ini ya sahabat Kinaji. Kita buka. 56 dibagi 7. Kita menggunakan saudara besar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi, tadi polanya jurus saudara besar, ya, jurus 4, kemudian jurus 0 dikurangi 7 gitu aja, kemudian baru jurus 6. Jadi polanya seperti itu, jurus 4, 0, sama jurus 6. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu pembagian 8. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, pembagian 8. Soal yang pertama, yaitu 24 dibagi 8. 24 dibagi 8. Kita buka angka 24, sudah dibuka. Kita kurangi 8. 1,
kita menggunakan pengurangan campuran ya, jurus 6 tadi. 1, 2, 3. Berarti 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kita menggunakan jurus 4 dan juga jurus 6 tadi ya. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. 72 dibagi 8. 72 dibagi 8. Kita buka angka 72. Kita kurangi 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tadi yang paling banyak kita gunakan jurus 4 dan juga jurus 6. Mudah banget buat adik-adik yang sudah masuk ke jurus 6. Sudah paham sekarang pembagian 6, 7, 8? Pembagian 6, 7, 8 menggunakan jurus 4 dan juga jurus 6. Kita kurangi sampai habis dan berapa kali tadi dikurangi? Itulah jawabannya. Yang sudah bisa, bisa dipraktekkan di bukunya ya. Di buku level 2. Pembagian 6, pembagian 7, sama pembagian 8, sahabat Genaji. Boleh dipraktekin. Dicoba dulu satu kolom, oke? Buat video kali ini, itu saja. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga subscribe, sahabat Genaji, oke? Buat hari ini itu saja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.